Chin Li berhasil mewarisi beberapa ilmu kungfu dari Guru Yosan, khususnya jurus penembus tembok. Tetapi sebenarnya telah timbul rasa iri pada murid Dai Rinci yang lain, sehingga timbul persaingan antara mereka. Telah berhasil mewarisi jurus penebus tembok yang luar biasa itu. Chin Mi, kembalilah ke Derinji. Aku selalu siap menunggu kehebatanmu itu. Chin Mi atau siapapun, serang aku! Kau terlalu percaya diri. Chin Mi yang sekarang sudah berbeda dengan yang dulu. Dia telah berhasil menguasai jurus penembus tembok. Dan ingat, mungkin sekarang yang bisa menandingi Chin Mi di Derinji hanya aku saja. Sedangkan kau tidak bisa. Dia! Sayang sekali Kinta, meleset. Latihan lagi yang rajin ya. Ternyata kungfumu hanya mengandalkan tenaga fisik. Sejak kapan dia mempunyai tenaga sekuat itu? Mana lo itu? Macan. Gerakannya seperti macan. Akan ku hajar kau! Sudah, jangan sesumbar! Ayo serang aku! Laucu, sejak kapan gerakannya menjadi lincah? Pertarungan antara naga dan macan. Kebakaran di Dai Rinji. Iya. Hai semuanya, Chin Mi sudah pulang dari berguru kungfu di Torinji. Wah, kangen sekali. Kepala Biksu, ada yang saya cemaskan. Kinta dan Lao Chu, mereka merasa bersaing dengan Chin Mi. Dan seperti yang sudah pernah diramalkan, akan terjadi pertarungan di antara mereka. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh, tapi akan terjadi kegemparan di Dai Rinji. Kinta akan mewakili kekuatan fisik Dai Rinji seperti seekor macan, sedangkan Lao Chu akan mewakili teknik-teknik kungfu seperti seekor naga. Chin Mi pulang dengan warisan kungfu dari Guru Yosen. Persaingan antara ketiganya akan menimbulkan pertarungan. Aku tahu itu. Kepala Biksu, seandainya ramalan itu menjadi satu kenyataan, akan bagaimanakah keadaan Dai Rinji nanti? Baik, kita lihat saja. Ternyata, sudah ada dalam ramalan. Pertarungan antara kita bertiga. Terima kasih, Chin Mi. Aku senang kamu mau pulang sama-sama dengan kami. Aku juga senang, kapan-kapan aku main ke Dai Rinji ya. Apa sih? Janji-janjian seperti orang pacaran saja. Hati-hati ya. Reci, Koku, sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi. Sampai kapan senyum-senyum seperti itu? Bisa-bisa dipanggil orang gila loh. Ada apa dengan dia ya? Reci, tunggu dulu. Aneh sekali ya. Kenapa, Chin Mi? Aku pikir mereka akan datang menjemput kedatanganku di pelabuhan. Kinta dan Lao Chu, kenapa tidak datang ya? Mereka memang begitu. Keduanya pasti punya urusan masing-masing. Apa kabar, Lao Chu? Dengar, Chin Mi. Menjauhlah dari sini. Laksanakan saja apa kataku. Mulai sekarang, jangan pernah kau injak lagi tanah Dai Rinji. Memangnya kenapa, Lao Chu? Apa yang terjadi? Aku tak ingin ada pertumpahan darah di sini. Itu saja, Chin Mi. Tunggu dulu, ada apa? Katakan, Lao Chu. Kalau kau bersikeras kembali ke Dai Rinji, kau harus menghadapi aku. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk mencegah terjadinya pertarungan antara kita bertiga.
Nah, ini oleh-olehnya, kue kastorinji. Silakan, silakan. Ah, untukku? Mana? Terima kasih ya. Kata Laucu, Jinmi tidak boleh menginjakkan kakinya di Dairinji. Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja aku khawatir. Sudah kuduga. Semua kuenya dimakan sendiri. Baiklah, karena kamu sudah bawa kue, aku akan ceritakan. Begitu dari tadi. Tunggu sebentar. Ini adalah lambang burung bango yang sudah ada sejak pertama kali Dairinji berdiri. Bersama naga dan macan, ketiganya adalah lambang kungfu Dairinji. Kalau ketiganya bertarung, akan terjadi kegemparan di Dairinji. Hah? Yang benar? Ini hanya satu ramalan yang tertulis dalam salah satu kitab Dairinji. Tapi Bisoro khawatir ini akan menjadi kenyataan. Jika Jinmi, Kinta, dan Laosu saling bertempur, maka akan terjadi kegemparan di Dairinji. Begitulah ceritanya. Laocu mencegah Jinmi ke Dairinji karena mengetahui adanya ramalan itu. Oh ya? Kemudian, kepala biksu mengatakan hal berikut. Lalu apa kepala biksu juga percaya? Aku termasuk orang yang percaya pada ramalan. Menarik juga. Sudah capek-capek aku cari penyebabnya. Kamu malah tenang-tenang saja. Maafkan aku, Leci. Kan jelas tidak mungkin. Hanya gara-gara Kinta, Laucu dan aku bertarung, lalu terjadi sesuatu di Dairinji. Aku, Jinmi, tidak mungkin mau bertarung dengan teman sendiri. Iya ya, mana mungkin. Jinmi. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Tapi... Sebaiknya kamu tenang saja ya. Aku diciumnya. Jinmi sudah pulang. Di mana dia? Kinta, tahanlah emosimu itu. Mana ajaran tentang persaudaraan yang diajarkan di Dairinji? Hah? Apa? Kau tak akan menang bila bertarung dengan Jinmi, Kinta. Apa kau sudah lupa kata-kata kepala biksu? Kata apa? Kalian bertiga bertemanlah yang baik dan jangan saling bertengkar. Diam! Jangan berkorban depanku, Laucu! Jangan lari, Laucu! Hentikan Kinta! Hanya sebuah tanda kecil. Kumpul kekuatan fisik. Jika kekuatan fisik beradu, yang kuatlah yang menang. Tapi peluangnya sama besar. Itu mereka, Kinta dan Laucu. Mereka serius sekali. Apa mungkin kita bertiga akan bertarung? Jinmi! Jinmi, kenapa kau kesini? Aku ingin tahu kebenaran dari ramalan itu. Kegemparan di Dairinji. Kungfu itu mula-mula lahir dari pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Dan muncullah jurus-jurus kungfu sesuai dengan kondisinya. Kinta, Jinmi, Laocu. Ramalan Dairinji akankah menjadi kenyataan? Jinmi, rasakan ini! Kinta emosi sekali. Dia bernafsu untuk mengalahkannya.
dan gerakannya berbeda sekali dengan Kinta yang kukenal selama ini. Kinta, Jinmi, lawanlah aku. Kita bertarung. Tunggu, Longso. Pertandingan belum selesai. Tidak, Kinta. Awas kau, Jinmi. Hentikan, Kinta. Minggir, jangan halangi aku. Jangan coba-coba. Kinta. Jinmi, Kinta, hentikan kataku. Aku tak ingin di antara kalian ada yang terluka. Kepala Biksu, saya tidak melihat Kinta dan Laucu. Bagaimana ini? Biksu Ro, aku akan membuka pintu. Lihatlah. Sepengetahuan saya belum pernah membuka pintu ini. Apakah ini kamar rahasia? Kepala Biksu, kau tunggu di luar. Oh, Kepala Biksu. Jinmi, Kinta, hentikan kataku. Jurus penembus tembok. Ini berbahaya. Jinmi berniat membunuh Kinta. Kalian berdua. Laoju, menurut ramalan dari kitab Dairinji, benturan kalian berdua akan mendatangkan petir yang sangat dahsyat. Kinta. Laoju, kenapa kita? Jinmi! Kak Kinta, Kak Laucu, aduh kakiku. Jinmi, sebenarnya aku tidak berniat untuk menolongmu, ha? Tapi aku kasihan padamu, ha? Terima kasih Kinta. Aku pun juga demikian, Jinmi. Jinmi, Laucu, aku belum kalah. Sudahlah Kinta. Aku pun juga belum kalah, Jinmi. Jinmi! Kinta, Laucu! Jawab! Ada apa ya? Dairinji! Dairinji tersambar petir! Ternyata ramalannya itu benar sekali. Apa? Aku tak percaya pada ramalan. Dan yang terjadi di Dairinji hanyalah sebuah kebetulan saja. Cepat keluar! Semuanya keluar! Ayo cepat semuanya keluar! Jangan ada yang di dalam! Ayo cepat keluar! Ayo semuanya cepat keluar! Petir itu tepat sekali menyambar Dairinji, sehingga terjadi kebakaran yang sebesar ini. Kepala Biksu! Kepala Biksu! Ayo keluar, Kepala Biksu! Berbahaya sekali! Ayo keluar! Keluar, Kepala Biksu! Thank you.
Ayo cepat! Kepala biksu! Kepala biksu! Kepala biksu! Biksu Roh, cepat keluar dari situ! Sebab berbahaya kalau tidak keluar! Oh Ryukai, kepala biksu berada di dalam kamar ini. Ayo tolong dia, aku... Biksu Roh! Kenapa begini? Terjadi kebakaran di daerah Rinji. Biksu Roh, ayo tahan sedikit. Ayo, ayo. Kepala biksu. Biksu Roh! Kakak Ryukai. Biksu Roh. Jinmi, Kinta, Laucu. Kemana saja kalian pergi? Keadaan di sini sangat darurat. Berbahaya. Kepala biksu. Biksu Roh, di mana kepala biksu berada? Beliau masih berada di dalam sana. Di dalam? Aku akan ke dalam. Jinmi! Hati-hati, Jinmi! Hati-hati! Jinmi! Kepala biksu! Tidak sepantasnya kita diam di sini, Kinta. Kita harus membantunya. Ayo, Lojo! Kita ke dalam! Ayo! Jinmi! Hentikan! Kepala biksu ada di dalam. Aku harus berusaha memecahkan tembok ini. Aku tak bisa membiarkan beliau di dalam sana terus. Kakiku, dengan keadaan seperti ini aku tidak bisa. Jinmi, kau terluka. Jurus penembus tembok tak bisa. Kalian bantu aku. Baik. Dengan memadukan kekuatan kita bertiga, kita robohkan tembok itu. Suro, hujan telah memadamkan api. Benar. Semua telah terbukti. Ini rupanya maksud dari ramalan Dairinji. Wah! Kenapa lama sekali? Aku sudah lama menunggu kedatangan kalian. Kepala biksu, biksu selamat. Hai, Jinmi, sebaiknya bawa barang jangan terlalu banyak. Iya. Baik, Kak Ryukai, terima kasih. Inti dari Kung Fu Dairinji adalah mengikat tali persaudaraan di antara para muridnya, saling percaya dan bahu-membahu. Kepala biksu, aku bawakan kue khas Dairinji. Hei, jangan kokung, jangan ambil sembarangan. Bapak-bapak, minuman sudah siap. Pasti. Terima kasih ya. Makanan. Legenda Dairinji terus berlanjut, di mana banyak melahirkan jago-jago kungfu, banyak melahirkan jurus-jurus kungfu, dan murid-murid Dairinji yang sekarang masih muda-muda ini kelak akan menjadi guru dan akan mengajarkan kungfu ke murid Dairinji berikutnya.